Dari data yang saya dapatkan di coinmarketcap.com, optimism dengan tokennya OP sempat menembus 4,5 dolar. Dan ketika video yang dibuat, telah mengalami penurunan sekitar 61%. Penurunan yang bikin nyesek, tapi juga sebenarnya masih biasa aja kalau di kripto. Oh, Ethereum aja kemarin sempat turun lebih dari 70% kan dari all time high-nya. Dan buat orang-orang yang beruntung dapat optimism di harga 0,4 dolar, kemudian dijual di all time high-nya sekitar 4,5 dolar, artinya dia mengalami kenaikan, punya cuan sekitar 1040%. Itu termasuk keuntungan yang besar, walaupun nggak besar-besar banget juga, karena cuma 1040% dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. Sebab kita sama-sama tahu ya, di kripto, cuan 10.000-30.000% dalam waktu 1 bulan itu masih mungkin banget. Contohnya kayak token GMP dari StepN yang saya bahas di sini. Karena di video ini kita bahas optimism, yang berarti itu layer 2, saya yakin banget masih banyak yang bertanya-tanya, apakah layer 2 masih dibutuhkan ketika Ethereum ke proof of stake? Sebenarnya itu sudah sering saya jawab di video-video saya sebelumnya. Saya masih merasa yakin layer 2 itu masih sangat laku dan masih sangat dibutuhkan. Sebab ketika Ethereum menjadi proof of stake, Ethereum dipercaya mampu menangani 100.000 transaksi per detik. Loh, setelah mendengar itu pasti muncul pertanyaan lagi dong. Bukannya Visa yang hanya mampu memproses sekitar 2.000 transaksi per detik aja udah lebih dari cukup ya? Kenapa Ethereum yang 100.000 transaksi dirasa masih kurang? Ya, betul. Visa mampu memproses hampir sekitar 2.000 transaksi per detik. Tapi jangan lupa, Visa tidak memproses NFT, GameFi, Gameplay to Earn, sampai berbagai transaksi dan pengesahan yang terjadi di dalam dunia Metaverse. Ini tentu berbeda dengan Ethereum. Sedari awal, Ethereum diciptakan memang tujuannya agar para pengembang lain bisa membuat decentral aplikasinya sendiri di atas rantai jaringan Ethereum. Baik itu DeFi, NFT, GameFi, Gameplay to Earn, sampai Metaverse. Selain itu, rata-rata jumlah transaksi di Ethereum saat ini berkisar di angka 1,1 sampai dengan 1,5 juta per hari. Memang sih, kalau dihitung-hitung rata-rata per detiknya jadi cuma sekitar 17 transaksi per detik aja. Tapi kan faktanya di lapangan tidak bisa begitu. Faktanya ada jam-jam sibuk dan juga ada jam-jam lenggang. Jadi bisa aja dalam waktu-waktu tertentu, dalam jam-jam tertentu, transaksi di Ethereum mencapai lebih dari 100.000 transaksi per detik. Terus kita juga harus ingat, rata-rata transaksi ini didapat saat kripto belum sepenuhnya diadopsi. Banyak yang bilang kita ini masih early adopsi. Jika tingkat adopsi sudah semakin berkembang, tentu tingkat rata-rata transaksi harian di Ethereum juga tidak 1,5 juta transaksi per hari lagi. Karena itu, menurut saya seharusnya 100.000 transaksi per detik itu masih kurang jika kita bicara untuk jangka waktu 5 tahun ke atas. Saya pernah membaca suatu artikel, Vitalik mengatakan ketika nanti Ethereum ke proof of stake, diperkirakan biaya transaksi akan berada di kisaran 1 dolar ketika jaringan lagi padat. Percaya deh, 1 dolar itu masih besar, terutama bagi negara-negara berkembang. Nggak usah kita jauh-jauh ngomongin seberapa besarnya 1 dolar di negara lain. Di Indonesia aja ya kita bahasnya. Perbedaan harga 2.000 perak di gerai supermarket semacam Indomart dan juga Alfamart, itu jadi pertimbangan ibu-ibu untuk belanja. Malah ada berita yang intinya ada perbedaan harga antara di label dan di kasir sekitar 500 perak aja, itu juga jadi masalah sampai viral kan. Terus kalau misalnya saya tanya ke diri saya sendiri, 1 dolar itu masih terasa besar juga sebenarnya. Contoh, kalau misalnya saya beli kopi 25.000, terus ada tambahan biaya transaksi sekitar 14.000 jadi 39.000, males gitu, mending bayar pakai uang fiat aja, karena itu masih terasa besar buat saya. Walaupun kita tahu di Indonesia hal-hal seperti ini tuh tidak akan terjadi ya. Sebab ada peraturan yang menyatakan alat pembayaran yang sah itu hanya rupiah. Selain itu dilarang. Setidaknya sampai saat ini. Ketika video dibuat, nggak tahu juga kalau besok. Sekarang bayangkan bagaimana jika semua itu terjadi di negara yang ekonominya lebih lemah daripada Indonesia. Artinya, kripto itu susah untuk diadopsi secara massal, terutama untuk kegiatan mikrotransaksi yang lebih luas lagi. Biaya transaksi 1 dolar itu jelas akan menghambat adopsi kripto secara global, terutama untuk transaksi yang sifatnya mikro. Terus pasti muncul pertanyaan selanjutnya, kan ada Solana yang super murah dan cepat. Iya, ada Solana. Tapi banyak yang percaya Solana itu kurang desentral, jaringannya sering padam, sampai ada isu bahwa citra Solana selama ini dirancang sedemikian rupa, dipoles, ditinggi-tinggiin karena ada pihak yang berkepentingan di situ.
Saya tidak bilang Solana jelek loh. Bahkan, saya berani bilang Solana salah satu altcoin yang sangat berpotensi untuk adopsi mikrotransaksi global. Tapi jika kita bicara tentang ketangguhan jaringan, keamanan, sampai sifat desentralisasinya, saya rasa Solana masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Ethereum. Jadi semakin jelas kan kenapa Ethereum masih membutuhkan layer 2? Ya karena pertama untuk membuat Ethereum lebih cepat dan lebih mampu menangani transaksi yang jauh lebih banyak. Dan yang kedua untuk membuat biaya transaksi yang lebih rendah lagi. Saya menemukan artikel yang isinya Vitalik mengatakan, kalau mau kripto lebih diterima lagi, setidaknya biaya transaksi itu harus di bawah 0,05 dolar. Untuk bisa seperti itu, saya rasa layer 2 lah solusinya, salah satunya Optimism. Kemudian juga saya menemukan banyak pertanyaan, bagaimana jika Optimism diadu dengan Polygon? Mana yang lebih baik? Kita akan bahas itu secara detail, tapi seperti biasa saya mau disclaimer dulu, ini bukan video saran investasi dan ini bukan video saran keuangan. Sebenarnya, apa sih protokol layer 2 itu? Protokol layer 2 mengacu pada serangkaian protokol berbeda yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan smart contract pada rantai utama. Dalam hal ini, Ethereum yang umumnya kita kenal sebagai layer 1. Solusi penskalaan layer 2 membantu membebaskan platform dengan mengambil transaksi dari layer 1, memindahkannya ke layer 2, dan kemudian memposting data transaksi kembali ke layer 1. Dengan cara ini, rantai jaringan layer 1 dapat memastikan skalabilitas yang lebih baik, kapasitas pemrosesan transaksi yang lebih tinggi, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Selain itu, karena ada data transaksi yang ditempatkan pada layer 1, menjadikannya dijamin dengan langkah-langkah keamanan layer 1 yang sama. Kombinasi layer 1 dan layer 2 ini membuatnya bisa mendapatkan keuntungan dari skalabilitas dan peningkatan throughput sambil mempertahankan integritas jaringan si layer 1. Dalam hal ini Ethereum, yang memungkinkan untuk desentralisasi lengkap serta keamanan yang lebih baik lagi. Optimism menggunakan mekanisme roll-up untuk menskalakan Ethereum. Bagaimana roll-up ini bekerja? Kita nggak perlu bahas yang terlalu ribet. Simpelnya gini aja deh, tanpa roll-up misalnya satu transaksi itu sama dengan satu kertas ini. Terus aja gitu, satu transaksi, kalau misalkan ada transaksi baru, satu. Misalnya tadi kita butuh waktu sekitar 10 menit untuk ngasih 1000 transaksi. Karena harus satu-satu. Dengan roll up, semua transaksi itu digabung jadi 1 detik aja. Sebab mereka menggabungkan ribuan transaksi menjadi satu dengan cara digulung. Jadi contohnya seperti ini banyak kertas, oke? Okay? Terus digulung. Seperti itu kira-kira. Ya itu ilustrasi gampangnya aja sih. Kalau kalian pengen teknis detailnya, bisa pelajari sendiri aja ya. Jika dibandingkan dengan Polygon, ini akan sedikit berbeda. Optimism bisa dikatakan lebih layer 2 daripada Polygon. Sebab Polygon itu sebenarnya dia itu sidechain. Maksudnya gimana? Gini, pertama sangat penting untuk kita bisa membedakan Polygon dari solusi layer 2 lainnya seperti Optimism. Karena Polygon secara teknis dia itu sidechain. Perbedaannya, layer 2 sepenuhnya diamankan oleh platform Ethereum, sementara sidechain menggunakan algoritma konsensus mereka sendiri. Jadi sidechain adalah solusi independen yang kompatibel dengan EVM yang berjalan secara paralel dengan mainnet Ethereum. Tidak berhenti sampai di situ, Polygon juga menerapkan teknologi perskalaan layer 2-nya sendiri, contohnya seperti Plasma, ZK Rollup, dan Optimistic Rollup. Keuntungan utama dari sidechain itu mereka dapat memastikan fleksibilitas dan juga memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur baru atau pembaruan perangkat lunak sebelum mendorongnya ke rantai utama. Namun demikian juga, mereka itu memiliki kekurangan seperti keamanan yang lebih rendah sebab mereka menjadi blockchain yang terpisah, jadi mereka tidak memiliki keamanan layer 1. Tapi kalau seandainya Polygon diretas, kerusakannya hanya di Polygon aja, sementara di Ethereum tidak terpengaruh. Begitu juga jika Ethereum diretas, Polygon masih bisa dapat beroperasi. Udah clear dong ya perbedaan Optimism dengan Polygon. Makanya kalau kita perhatiin, Ethereum maksimalis yang dulunya dukung Polygon itu kayak mulai berkurang. Mereka sekarang lebih mendukung Optimism dibanding Polygon. Kalau kita ngomongin ekosistem, tentu ada perbedaan yang mencolok. Sebab Polygon yang sebelumnya Matic itu sudah ada dari tahun 2017. Sedangkan Optimism itu baru dari tahun 2021 kemarin.
Alhasil, dApps yang berjalan di atas Polygon jauh lebih banyak dong dibanding di Optimism. Di Polygon ada lebih dari 19.000 dApps, sedangkan di Optimism hanya ada sekitar 198 dApps. Walaupun begitu, kalau kita ngomongin TVL, Optimism dengan 62 protokolnya mampu memiliki TVL sekitar 1,1 miliar dolar, sedangkan Polygon yang lebih lama dan memiliki 283 protokol hanya memiliki TVL sekitar 1,69 miliar dolar. Data ini saya dapatkan dari DeFi lama. Secara jumlah memang masih lebih besar Polygon, tapi selisihnya kecil. Padahal jumlah protokolnya banyakkan Polygon, dan Polygon itu dari tahun 2017, sedangkan Optimism dari tahun 2021 kemarin. Jadi sebenarnya kalau buat saya ini bisa jadi gambaran bahwa Optimism mulai lebih dilirik dan lebih cepat pertumbuhannya akhir-akhir ini. Nah, sekarang bagaimana potensi adopsi Optimism dan Polygon di masa depan? Jika kita bicara soal adopsi teknologi di masa depan, terutama antara Optimism dan Polygon, kita harus melihat dari sisi kecepatan, keamanan, dan biaya transaksi. Dari sisi kecepatan, tampaknya Polygon lebih unggul. Ketika video yang dibuat, Polygon memiliki potensi untuk memproses transaksi hingga 65.000 transaksi per detik. Sedangkan Optimism hanya sekitar 2.000 transaksi per detik aja. Dari sisi keamanan, Optimism dianggap lebih aman karena data transaksi ditempatkan pada layer 1, menjadikannya dijamin dengan langkah-langkah keamanan layer 1 dalam pembahasan ini Ethereum. Kita udah sama-sama tahu, paling tidak sampai videonya dibuat, Ethereum telah melewati banyak stress test, termasuk soal keamanan sampai jaringannya sudah bisa dikatakan mapan dan juga stabil. Sedangkan dari sisi biaya transaksi, diperkirakan Polygon memiliki biaya sekitar 0,1 sampai dengan 0,5 dolar. Ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Optimism yang diperkirakan sekitar 0,6 sampai 0,9 dolar. Perkiraan biaya yang tadi kita sebutkan berlaku saat ini ya, ketika Ethereum belum menjadi proof of stake. Kalau nanti Ethereum sudah proof of stake, saya percaya biaya transaksi itu akan turun lagi. Untuk melihat potensi adopsi ke depan, ada satu lagi yang tidak boleh kita lewatkan sebenarnya, yaitu sifat desentralisasi. Menurut saya, Optimism lebih desentral daripada Polygon, karena Optimism diamankan oleh Ethereum, yang distribusinya secara luas itu, baik itu penambangnya maupun nanti stakernya. Sedangkan Polygon diamankan oleh Matic Staking, yang merupakan kumpulan modal lebih kecil jika kita membandingkannya dengan Ethereum. Kesimpulannya gimana? Polygon lebih cepat dan murah sebab dia berperilaku sebagai sidechain dan memiliki konsensusnya sendiri. Ingat, Vitalik mengatakan agar pembayaran dengan kripto bisa menjadi hal yang biasa, diperlukan biaya transaksi sekitar 0,05 dolar atau sekitar 750 perak. Selain itu, kemitraan dan pengembangan proyek besar cukup sering jadi permintaan di Polygon. Yang baru-baru ini ada Sandbox yang mengembangkan proyeknya ke Polygon dan Coca-Cola yang membuat NFT-nya di Polygon. Sedangkan Optimism, dia dipercaya lebih aman dan lebih desentral sebab keamanan dan sifat desentralisasinya mengikuti Ethereum. Peningkatan TVL yang cepat dalam waktu yang relatif singkat bisa jadi tolak ukur bahwa Optimism setidaknya punya prospek yang cukup menjanjikan. Sayangnya, token OP berbeda dengan token Matic dalam hal kegunaan. Token Matic selain jadi token tata kelola, juga menjadi token untuk pembayaran gas fee. Berbeda dengan token OP yang awalnya hanya untuk token tata kelola, sebab gas fee tetap menggunakan ETH. Hal ini membuat perputaran permintaan token OP diprediksi tidak setinggi token Matic. Terlebih lagi, token Matic itu bersifat deflasi. Untungnya, muncul usulan token OP juga dapat dijadikan token untuk membayar gas fee ke depannya. Nah, sekarang kalau kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar beserta alasannya ya.